Halo guys, kembali lagi di channelku. Di video kali ini aku mau memberikan kalian informasi mengenai letak nomor rangka dari Honda Vario 160. Ini berlaku untuk Vario 160 CBS maupun tipe ABS ya. Dua-duanya sama saja letak nomor rangkanya. Nah, jadi cara untuk mengakses nomor rangka, pertama kita buka bagasinya dulu. Setelah kita buka bagasi, nah, nomor rangkanya itu ada di balik cover ini, guys. Ada dua cara membuka cover ini. Yang pertama, kalian bisa buka ini ya, dua kancing ini. Yaitu dengan ditekan. Lalu tinggal dilepas saja kancingnya ini. Dua ini. Terus kalian goyang-goyangkan covernya. Dan dia akan membuka dan nomor rangkanya ada di sini. Nah, ini yang saya blur ini ya. Itu nomor rangkanya ada di situ. Ntar ini kita balikin dulu covernya. Kita balikin kancingnya. Ini ngomong-ngomong cara balikin kancingnya, tadi kan kita tekan pakai obeng ya ini, jadi mendelep gitu. Nah, ini kita keluarkan dulu. Nah, sampai kayak gitu keluar ya. Baru kita masukkan. Terus baru kita tekan tengahnya ini. Nah, ini udah ngunci. Nah, cara yang kedua itu langsung kita buka covernya ini aja. Ini kita tarik sini, satu, dua, terus kita goyang-goyangin aja. Tangan satu sih agak susah ya, seharusnya tangan dua. Nah, ini langsung terbuka cover nomor rangkanya. Nomor rangkanya yang di blur itu. Terus untuk balikinnya lagi, karena dia ini bentuknya kayak U kayak gini ya, jadi tinggal kita masukin aja yang dua itu, dua kakinya. Kita masukin dulu gini. Terus tinggal kita tekan aja langsung. Nah, udah balik lagi. Kalau tangan dua akan lebih gampang, kalau tangan satu memang agak ribet. Jadi itulah letak nomor rangka dari Honda Vario 160. Sekian dulu untuk video kali ini. Jangan lupa follow Instagram saya, Perenjajanan. Terima kasih untuk yang sudah menonton, dan sampai jumpa di video-video berikutnya.